Hai sahabat Stikes BK Palu, tahukah kalian, melanjutkan studi di kampus yang memiliki mutu dan kualitas yang baik menjadi dambaan bagi setiap orang. Selamat datang di Stikes Bala Keselamatan Palu, kampus yang memiliki moto dan komitmen the best of SASI, spiritual, attitude, skill, dan intelligence, serta mengutamakan mutu dan kualitas, yang bekerja sama di dalam dan di luar negeri, serta menyiapkan pekerjaan bagi lulusannya. Stikes BK Palu bukan hanya janji, tapi memberi bukti. Kurang lebih ada 124 alumni telah bekerja di negara Singapura, dan di Jepang ada 3 orang, Amerika 1 orang, Belanda 1 orang, dan saat ini sedang training di Jakarta persiapan untuk ke Jepang 5 orang. Stikes BK Palu, satu-satunya kampus di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki julukan kampus bersinar, bersih dari narkoba. Julukan ini dinobatkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Stikes BK Palu, one place, three benefits. First benefit, sistem perkuliahan. Suasana akademik perkuliahan yang tentunya memberikan ruang kehangatan, mendorong dan mensupport mahasiswa-mahasiswi agar mampu untuk dapat aktif memberikan ide-ide kreatifnya selama proses belajar mengajar. Mahasiswa pun mengaplikasikan teori yang telah dipelajari melalui praktek belajar klinik yang dilakukan di beberapa rumah sakit dalam kota dan luar kota Palu, seperti Rumah Sakit Tutwar Palu, Rumah Sakit Madani Palu, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Kuliah pakar oleh Executive Director Peacehaven Nursing Home Singapura, Madam Low Muilang. Superintendent Keishan Special Nursing Home Japan, Mr. Makoto Murakami. Wali Kota Palu, Haji Hadianto Rashid SE. Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani. Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah Brigjen Pol Monang Sitomorang SH MSC. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Randus Arnold Firdaus MTP. Kepala LLDT 16 Wilayah Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Salah satu penunjang penting dalam meningkatkan mutu dari mahasiswa adalah laboratorium. Stikes BK Palu tentunya memiliki laboratorium yang lengkap, sehingga mahasiswa-mahasiswi dapat mengaplikasikan teori yang telah diterima selama di kelas. Saya mahasiswa Stikes BK Palu Angkatan 2020. Sangat bangga karena di kampus saya memiliki laboratorium yang lengkap, sehingga setelah saya mendapatkan teori dari dosen-dosen selama di kelas, saya dapat mempraktikkannya di laboratorium ini. Hal itu membuat saya semakin percaya diri menjadi mahasiswa perawat. Komputer Based Test Laboratory. CBT Center merupakan langkah komitmen Stikes BK Palu dalam memajukan sistem pendidikan yang berdasarkan peningkatan industri 5.0, di mana mahasiswa dapat berdaya saing seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Stikes BK Palu mempunyai sistem pembelajaran online menggunakan Learning Management System atau yang biasa disebut LMS. Nah, tidak kalah pentingnya, untuk perpustakaan Stikes BK Palu memiliki perpustakaan dengan buku-buku yang lengkap, berbasis e-learning, sehingga memudahkan mahasiswa-mahasiswi untuk mencari sumber-sumber pengetahuan dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah yang diberikan.
Di perpustakaan ini, saya menjadi lebih mudah untuk meningkatkan literasi saya. Suasana perpustakaan yang nyaman, fasilitas yang lengkap, pencarian buku secara e-learning tentunya membuat saya lebih mudah mencari buku-buku yang saya harapkan. Second, benefits, magang internasional. Magang dan praktik klinik di Singapura dilaksanakan selama 1 bulan yang ditraining langsung oleh manajer klinikal tersertifikasi dalam bidangnya, sehingga sangat membantu mahasiswa-mahasiswi untuk meningkatkan ilmu dan skill dalam keperawatan. Dan di akhir training, mahasiswa-mahasiswi memperoleh sertifikat yang berstandar internasional. BK bukan hanya mencetak lulusan, tetapi menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusannya melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder baik di dalam maupun di luar negeri. Stikes BK Palu sudah melakukan studi banding ke beberapa negara untuk peluang kerja. Di antaranya, studi banding di negara Jepang, studi banding di negara Hong Kong, studi banding di negara Swedia. Third benefit, peluang kerja di luar negeri di antaranya Mid Seven Nursing Home Singapore, Orange Valley Nursing Home Singapore, Society Age Sick Nursing Home Singapore, All Saints Nursing Home Singapore, St. Andrew Nursing Home Singapore, Sophia Hemet University Stockholm Swedia, Keizhen Special Nursing Home Tokyo Japan, Mibetani Nursing Home di Mie Prefecture Jepang, Nursing Home yang berada di negara Jerman, Nursing Home yang berada di negara Belanda. Which Stikes BK Palu? Make your dreams come true.